Hai guys, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. By the way, kalian sudah tahu belum berapa sih berat badan ideal kita? Nah, di sini aku mau menjelaskan cara menghitung berat badan ideal kita dan juga apa sih bahaya kalau kita obesitas. Cus langsung aja ya. Obesitas adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Obesitas seringkali terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dibakar melalui olahraga dan kegiatan sehari-hari. Nah, kalau berat badan cowok, tinggi badan dikurang 100 dikali 10%. Dan kalau berat badan cewek, tinggi badan dikurang 100 dikali 15%. Nah, itu BB ideal cewek ya. Gimana dong kalau kita udah terlanjur obesitas? Ya, jalan satu-satunya adalah mengatur pola hidup yang lebih sehat dan defisit kalori. Hitunglah defisit kalori yang kita butuhkan sehari-hari dan juga pilih makanan yang rendah kalori. Jangan lupa olahraga teratur minimal 3 kali 1 minggu. Aduh, gak bisa nih gak makan nasi. Jangan risau teman, aku punya produk yang bikin mudah kenyang walaupun makan sedikit. Herbal Slimming membantu mempercepat pembakaran lemak dan menahan nafsu makan. Dan masih banyak lagi manfaat minum Herbal Slimming setiap pagi hari. Dan kita masih bisa makan nasi. BB-nya udah ideal tapi takut gemuk kalau makan makanan yang banyak manisnya atau mengandung karbohidrat yang banyak. Kalian bisa minum Herbal Slimming untuk menjaga berat badan. Ini kumpulan testi-testi yang berhasil menurunkan berat badan dengan Herbal Slimming. Dijamin 1 bulan bisa turun 5 kilo kalau kalian minumnya sesuai aturan dan defisit kalori ya. Olahraga juga jangan lupa. Semangat hidup sehat. I noticed you.